So, mari kita bermula. Dengan finalis kita yang pertama, kita persilakan Shamira. Shamira. Alright, Shamira. Sekali lagi, di belakang Shamira akan terpaparnya di skrin ada lima nombor yang akan naik. Kita ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. So, Mira, nombor apa yang anda mahu pilih? Saya memilih nombor 3. Nombor 3, pilihan Shamira. Jadi, Datuk Aznil Haji Nawawi akan bertanyakan soalan kepada Shamira. Silakan. Okay, Shamira, soalan untuk Shamira ini. Awak mempunyai pilihan untuk jawab pendek atau panjang. Tapi tentunya kita akan menjuri awak pada kebolehan dan kepetahan anda menjawab secara spontan. Ya? Apakah pemberian yang paling bernilai yang pernah anda berikan kepada seseorang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juri di atas soalan yang diberikan. Apakah hadiah yang paling bernilai yang pernah saya berikan kepada seseorang? Hadiah itu bukanlah berupa materialistik ataupun barangan, tetapi lebih kepada dalaman. Di mana saya mengatakan kepada seseorang itu untuk sentiasa kuat, untuk capai dan berani untuk gapai apa sahaja impian yang diinginkan. Jangan pernah rasa takut, rendah diri dan sebagainya. Kerana seseorang itu yang saya kenali, dia sentiasa berasa ragu-ragu dengan diri dia. Bukan kerana dia tidak yakin, tetapi kerana orang di sekelilingnya yang sentiasa menidakkan dia. Jadi saya kata kepada seseorang itu, saya memberi motivasi kepada dia, saya mengatakan kepadanya, orang boleh kata tidak pada kamu, orang boleh menafikan kamu, menidakkan kebolehan kamu, tapi jangan sesekali kamu menidakkan diri kamu. Jangan kamu kata tidak pada diri kamu. Wow. Thank you, Shamira. Dan ada lagi sikit kalau saya tambah. Sorry. Saya bertambah. Dan seseorang yang saya masukkan itu ialah diri saya sendiri. Tapi saya juga berterima kasih kepada orang di sekeliling, keluarga, rakan-rakan dan semua kerana membantu saya untuk berani capai segala yang saya inginkan. Terima kasih. Terima kasih, Shamira. Oh, betul-betul padat tu. Itulah. Sorry, terpotong tadi. Tidak kan. Jangan. So amazed.